2-2-2. Jual. Angka bagus. Jual. Jual udah. 239 dah, 239. 235 deh. 235 deh. Jual. 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 Ayo kok cepetan. Udah 25. Jual, jual, jual. 215. Jual. Ih, Erik 270 60.000 mau cari di mana 2013 tim model? 355. Jual. Sobi, kembali lagi di Trend Auto Channel tentunya yang memberikan harga-harga terbaik dan juga review showroom-showroom berkualitas seperti yang satu ini. Kita mampir lagi di King Gallery. Woi, dan kali ini dengan bukan Koendra dan bukan Niko. Iya sih. Kali ini kita ketemu langsung dengan ownernya langsung saya sendiri dan Koendra. Hostnya masih saya juga. Betul, dan juga dengan Anggi. Ya, iya, gitu. Anggi. Nah, bagi yang belum tahu alamat King Gallery di mana? Di mana sih alamatnya? Gi. Oke, siap kok. Oke, di sini kita King Gallery beralamat di Pasar Mobil Kemayoran, Blok Y6Y7, Z12 dan 15, X10, X11 masuknya DP itu 8. Pasar Mobil Kemayoran ya. Pasar Mobil. Oke, bagi sahabat Sobi yang mau telepon ke Anggi, teleponnya berapa? Di 081213502080. Oke, bagi yang mau telepon ke saya, teleponnya di 0817-999-6615. Saya berikan harga terbaik yang pasti. Terus gue ngapain sih? Oke, langsung aja pemirsa kita mulai di mobil yang pertama. Tanya dulu dong garansinya. Oh iya, gimana? Tentu ya pemirsa, sahabat Sobi ingin tahu dong garansi yang ada di King Gallery. Jelasin Gi. Setiap mobil yang di King Gallery tentunya bergaransi. Iya. Betul nggak Gi? Jelasin dong Gi, apa aja Gi? Oke, garansinya mobil bebas tabrak. Bebas banjir. Kilometer asli. Surat-surat asli. Mesin mati nggak pernah jebol atau mengarah ke jebol. Bersertifikat dari showroom King Gallery. Iya. Nah itu dia, sebagai pegangan hukum ya. Betul. Oke, wajib gitu itu penting. Tanya lagi dong. Apa tuh? Kiriman kemana aja? Oke, untuk pengiriman bisa kemana aja Gi? Bisa ke seluruh Indonesia. Paling jauh pernah kirim sampai Papua. Wah. Keren banget. Oh. King Gallery, King Gallery, King Gallery. Tuh. King Gallery keren. Iya. Terus satu lagi, bagi pemirsa yang nggak bisa datang kemari, bisa nggak mobilnya dibawain? Bisa banget. Hah, serius? Iya. Bisa free dibawain. Free ongkir wilayah Jabodetabek. Betul banget. Jadi kalau lagi di Bogor, di Depok, boleh. Pengen lihat mobilnya dibawain. Dibawain. Udah banyak sahabat Sobi yang telepon kita bawain dan langsung dealing juga. Betul. Uish, mantap. Betul. Ya udah langsung. Mobil. Satu lagi, satu lagi, satu lagi, satu lagi. Satu lagi. Pertanyaan satu lagi, satu lagi. Iya. Ya, ini mobil apa, Anggi? Itu mulai. Iya. Ya kita mulai aja langsung yuk. Oke. Okay. Oke, okay, di sini kita punya Mercy A200 2013 putih, tangan kedua, kilometer 57.000, pajak bulan 11. Oke, okay, harganya berapa, Gi? 3,5. Jangan kalau 3,5. Mercy harus di 290 aja. 325. Jual. 295. Mau dijual enggak? 295 kok. 319 deh. Waduh. Sape pas. Jual. 300 juta pas. Enak sih. Kali ini gue cuma, ini kaki gue udah cukup lama ya. Terakhir syuting bulan lalu sakit. Sakit juga ya? Belum sembuhin sampai sekarang. Okay. Ada apa dengan King Gallery? Iya. Bisa iya. Servis kaki-kaki di sini? Bisa. Mungkin Tyro Trek. Belum Tyro Trek Stira mesti ganti itu. Udah mulai oblak. Mobil yang kedua, ada apa di sini, Gi? Oke, okay, di sini kita punya Nissan Elgrand HWS 2013 hitam. Tangan kedua, kilometer 100 ribuan, pajak bulan 2. Mobil enak. Banget, iya. Harganya udah murah. Betul. Dan ini sudah audionya kayak bioskop, enak banget. Oh gitu? Iya, udah ada Android. Oke, okay. Lanjut, lanjut, lanjut. Harganya berapa, Gi? Oke. Okay. Gue nego doang pokoknya. Harganya 3,5. Jangan! Elgrand. 2011. 2013. Tadi 2013. 306, sesuai angka belakang. 2013 kita bandrol harga berapa tadi, Gi? 3,5. 325 deh. 2013 ini. Gue lupa apa ya? 300. 306 gak dikasih sama dia. 311. 315 ya dah. Jual. Kali ini gue ngotot dulu lah. Berapa? Karena gue gak banyak ngomong soalnya 311. Jual. Gitu dong. Jual udah. Oke. Okay. Mercy, depan belakang? Depan aja. Jauh. Enakan kali. Dari depan. Makan dari Hey, jalan pelan-pelan. Pada buru-buru amat sih jadi orang. Mobil selanjutnya ada apa di sini, Gi? Oke, okay, di sini kita punya Mercy A200 2016, tangan kedua, kilometer 51.000, pajak bulan 9. Peleknya udah ganteng banget. Pelek baru, ban baru semua.
Okay. Ganteng sudah. Oke. Okay. King Gallery version pokoknya ini. Iya. Jadi berapa Gi? Eh, kan lu yang nanya. Harganya berapa Gi? 4,5. Jangan. 388. Jauh bos. Jauh bos. 335 jual murah lu. 200 ini bukan C. Berapa? 200 2016 335 435. Iya kan tadi gua nawar 38. 435. 435. 435. 435. 395. 435 433 udah. 400 lah udah. 430. Peleknya aja udah 15 juta, Bos. Ya udah 415. Jangan, Bos. Jutanya buat pelek. 415. Paling mentok habis banget 425. 422. Oke, jual. Jual. Lanjut. Mobil yang baru masuk di King Gallery. Iya, baru banget masuk hari ini. Fresh. Iya. Di sini kita punya apa, Pak Hendra? Di sini kita punya Pajero Dakar tahun 2019. Kilometer 70.000. Tangan kedua pajaknya bulan 2 2025. Iya. Gitu. Harganya, Pak Hendra? Harganya berapa, Pak Hendra? Harganya kita buka murah aja. Berapa, Gi? Harganya? Ah. Karena ini baru masuk, saya serahkan ke Pak Hendra. Harganya 465 jual. Wah, angkanya enggak ada yang nembus. Dakar 2019 ini. 430. Jauh, Bos. 455 jual udah. 435. 450 udah mentok. 444 angka triple kembar. Jangan, itu CCCC namanya. Ya udah belakangnya masih diganti. cuan. 445. 448 cuan tuh terakhirnya. 448 biar cuan belakangnya. Ya udah bener sih 8 ya, kita 448 cuan udah. Oke, okay, mobil selanjutnya di sini kita punya apa, Anggia? Oke, okay, di sini kita punya Honda Odyssey. 2.4 tahun 2012. Harganya berapa, Gi? Oke, ini masih apa? Tangan kedua, kilometernya masih sedikit 100.000-an, pajak bulan 9. Harganya? Iya. Ya. 250. Jangan. Oke, berapa? 212. Wiro Sableng. Yes, Sinto gendeng. Gendeng gitu lah ya. Gendeng nawarnya itu namanya. 228. 218. Sama-sama ada 8-nya. 225. 220. 222 jual. Angka bagus. Jual. Jual udah. Lanjut. Di sini kita punya mobil antik. Mobil yeah. BMW. Betul. Speknya seperti apa, Anggi? Oke, okay, di sini kita punya BMW X5 3.0 tahun 2008. Ini masih tahun kedua, kilometernya 59.000, pajak bulan 7. Kilometer 59.000. Ya, betul sekali. Ya. Gokil. Gokil nih mobil. Tanya harga dong. Harganya berapa, Anggi? Harganya 325. Jangan. Jadi X5 loh, X5. Yes. 285. 285. 285 katanya. Jual udah. Edan. Gendeng itu ya. Jual. 285 jual udah. Lanjut. Bocah gendeng. Di sini kita punya apa, Anggi? Oke. Di sini kita punya Camry. Gua di sini panas. Ini bukan ya? Camry enggak dijual. Bukan ini enggak dijual. Kita ke dalam ya. Gue pikir udah beda showroom belum? Masih. Iya. Oke. Oke. Ada. Ada apa di sini, Anggi? Pelatnya cabe. Bukan cabe-cabe ya kan? Oke. Okay. Di sini kita punya Honda Civic Sedan Turbo 2017 tahun kedua, kamarnya 90.000, pajak bulan 12. Harganya berapa, Anggi? 380. Jangan. Gue tinggal ngomong gitu doang sepanjang syuting. 333 jual. Edan koe. Edan. Kita ke depan. Ini enggak dijual. Oh, ini enggak. Udah laku. Sengaja biar jauh ya. Yang deket enggak di shoot. Oke. Okay. Ada mobil yang berat kok. 3 ton. 3 ton. Iya kan? Iya. 3 ton yang. Betul. Ya. Di sini kita punya apa, Anggi ya? Oke, okay, kita punya Mitsubishi Triton HDX manual tahun 2017 warna putih. Spek tahun pertama kilometer 77.000, pajak bulan 4. 4x4 manual. Buat diesel. Mobil ini mah hitungnya kilometernya pendek. Biasanya pendek dong. Betul. Panjang. Karena pemakaian pribadi. Betul. Oke. Okay. Pajaknya bulan 4 2025. Harganya ya. Berapa, Anggi? 270. Enggak boleh. Jangan. Mungkin di luar sana ada yang murah. Benar. Tapi di King Gallery harganya sudah murah. Benar. Mobilnya bagus. Jadi akan di tadi berapa lu harganya? Mungkin di luar sana ada yang lebih mahal. 270. Belum tentu bagus. 244. 244 255. 245. Jual. Jual dah.
ada lagi. Ini beda ya. Bukan. Iya. Ih, gua enggak damai. Oh iya. Gua udah teriak-teriak. Oke, di mobil selanjutnya kita punya Nissan Elgrand HWS tahun 2011. Kilometer 100 ribuan. Yang pasti tangan kedua, pajaknya bulan 8 2024. Audionya sudah seperti home theater. Lebih enak daripada Alphard. Harganya berapa, Anggi? Harganya 255. Jangan. Udah murah lo, Bos, 255. 215. 245 jual. Jangan. Minus, Bos. Triple 2. Jangan, Bos. 240 udah, enggak apa-apa. Gini aja, 233. Ini 2011. Ya iya, 233. Jangan, 240. 239 deh, 239. 235 deh. Jual. Woo. Ayo kok cepetan. Kalian kok jalan cepet ya? Pasang kaki-kaki di mana? Oke, pemirsa. Selanjutnya kita punya Mitsubishi Pajero Dakar tahun 2016. Tangan pertama dari baru dan juga pajaknya bulan 8 2024. Dengan kilometernya berapa? 80 ribuan ya? Iya. Harganya berapa, Anggi? 425. Harus di bawah itu. Berapa? 399. Jual. Ya, cepat. Duluan. Mana sih? Yang lama duluan. Yang pasti pemirsa beli di King Gallery dapat jaminan. Aduh. Itu yang paling terpenting. Jangan sampai beli murah di awal, mahal di akhir. Iya. Beli murah di awal, murah di akhir. Itulah King Gallery. Ini mah kali ini gue nang syuting semua ngomong masing-masing dunia. Iya, enggak apa-apa. Biar rusuh. Oke. Okay. Di mobil selanjutnya kita punya Expander Ultimate tahun 2019. Tangan pertama dan juga pajaknya bulan 1 2025. Harganya berapa, Anggi? Ini paling bobrok kayaknya ya. Iya. 230. 230. Kilometer berapa sih tadi? Kilometer 43.000. 43.000 asli. Rekor. 230 jangan. Gua minta restoran seafood. Berapa? 212. Jual udah. Edisi yang baris ini semua dijual ya? Iya. Kan gua yang dikasih jadi MC. Oh gitu ya. Iya. Pemirsa mau cash, tukar tambah, kredit pun juga bisa dibantu oleh Anggian nanti. Betul. Lanjut Anggi, kita punya apa di sini? Kita punya Mazda CX-5 2018 hitam, tangan pertama, kilometer 78.000, pajak bulan 10. Tipe elit, tipe paling komplit, harganya berapa? 410. 410. Tidak boleh kalau 410, harus di 385 saja. Jual. Jual udah. Beneran. Kamu mobil antik selanjutnya, Mercy. Ini ngomong, ini ngomong. Kita punya dia sendiri. Saya kita nih, lagi pelaut nih, seri ini. Sibuk gue sih. Oke, oke. Dia mah gak pernah nunggu orangnya. Oke, okay. Silakan Anggi. Oke, okay, kita punya Mercy ML 350 2006. Tangan kedua, ada meternya 56.000 miles, pajak bulan 2. ML 350. Masih di bawah 100.000 kilometernya. Gile. Tahun berapa tadi? 2000. 2006. ML 350. Bayangin. Itu KM ya. ML sampai 360 derajat tuh. ML 350 derajat ya. Buset. Tipenya pemirsa maksudnya. Iya. Harganya berapa, Anggi? Harganya 255. 255. Gila, ML segitu harganya? Iya, murah. Mau tawar lagi. Aduh, kurang duitnya. 255. ML berapa? Enggak segitu biasanya. Berapa? 200. 190 aja. Yang pegang kameranya bisa bilang ambib gitu loh ya. 235 jual. Dia memang kasar kalau. 235. 199. 235. 235. Gua naik 9 juta. 235. 235. 212. 225. Ya, hari ini enggak langsung jual gimana sih? 225. Jual. 215. Jual. Ah. Oke. Okay. Memang begini pemirsa, MC-nya sedang error kakinya. Iya. Oke. Di sini kita punya Nissan Serena, Nissan Serena, Nissan Elgrand HWS. Lagi pinjang nih, lidahnya. Gua satu di kemarin. Anggi aja dibacain deh. Nissan Elgrand HWS 2.5 2014 hitam, tangan kedua, kilometer 120.000, pajak bulan 4. Udah nih model ya? Iya. Harganya berapa, Anggi? Harganya 415. Jangan. Harus di 385. Jual. Ini diledekin lagi. Diledekin bocah ini. Gua di sini biar enggak kelihatan kaki gua. Oke. Di mobil selanjutnya kita punya Lexus RX 270 tahun 2013. Tangan kedua ya? Iya, kilometer 63.000. 63.000 asli, oh, iya. Asli dong. Bapak hostnya kok hafal ya? Bergaransi. Nah, itu dia. Karyawan sini ya? Oke. Okay. Harganya berapa, Gi? 395. Segitu mah enggak ada yang bayar. RX 270 60.000 mencari di mana 2013 nih model?
355. Jual. Jual, 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 dan jual, itulah King Gallery. Kita tes ya. Yeah. Semua yang gua keluarin dijual enggak sama dia. Di sini kita punya mobil Honda Civic kilometer cantik 31.000, full original, tangan pertama dari baru, dan pajaknya tentunya bulan 4. Panjang bulan 4 2025. Harganya berapa, Anggi? Harganya 385. Katakan tidak. Katakan tidak. 31.000, iya dong. Iya kan? 345. Jual. Jual. Lu gak lagi kasihan sama gua doang kan? Enggak. Kita mau berikan harga terbaik bagi para warga Sobi Trend Auto sama tentunya. Jalan. Mobil yang satu ini mobil langka, ya. Mobil JDM paling langka di dunia. Susah dapetinnya. Singkatannya JDM itu apa sih? Enggak tahu saya. Satu ini JDM doang, Pak. Oke. Di sini kita punya apa, Gi? Di sini kita punya Subaru WRX STI tahun 2013. Tahun pertama kilometer 43.000, pajak bulan 10. Dapat dua kap mesin nanti, yang asli sama yang karbon. Ini karbon ini dari karbon Jepang ya. Langsung. Wih. Dari Jepang langsung. Oke, harganya berapa, Gi? 530. Katakan tidak. Tidak. Oke, berapa? 480. Jual. Jual. Oke. Gua orangnya enggak kalah JDM juga. Dan paling laris di tahun 2024. Kita punya Jimny Katana 5 Doors yang ready di King Gallery. 5 pintu 2023. Tangan pertama yang pasti kilometernya baru 10 perak dan pajaknya belum keluar. Tuh dia. Harganya berapa, Gi? Harganya 585. 585 langsung dapat kalau di dealer Suzuki masih inden sampai 6 bulan. 500. Oh, modalnya lebih, Pak. Iya, modal lebih. Sekarang kalau beli langsung ke Suzuki itu 535 540 inden. Ya udah berarti 525. Belum bisa. Tambahin 25 juta. Saya beli terakhir 545 ke Suzuki, saya jual 5555 jual. Berapa lu jual? Saya beli 545, tambahin 10 juta aja, 555 udah jual. 545 kalau gitu. Jangan. Kita tantangin. No profit itu namanya. Cash 555 cash. Ini bukan kredit. 555 cash udah. Ini ngomong harga cash berarti. Cash ini. 550 lah. 555 jangan. 550. Kasih 10 juta lah, Pak. 5555 jual. Jangan 10, satu digit aja. 5555 jual udah. 554. Tadi kan Bapak saya kasih banyak tuh. Jual, iya, jual. Bapak ini 554. Gantian yang ketok jual gitu 555. 554. Jual. Wah, itu. Tapi sudah ninggalin gua dari tadi. Wah, ini. Nah, habis semua orang. Tunggu gua sembuh. Di sini kita punya Chery Omoda RZ tahun 2023. Kilometer masih berapa, Gi? 3.000. 3.000, tangan pertama dari baru, pajaknya juga panjang bulan 6 2025. Sudah komplit, ada sunroofnya semua. Harganya berapa, Gi? Gua mau ngomong dari tadi, enggak kebagian ngomong. 395. Silakan ngomong, Pak. Oke. Kali ini dengan giliran saya, datangnya giliran saya, jadi saya minta harga di 350 saja. Tambahin, Pak, 10 juta, 360 jual. 355 saja. Jual. Udah. Mobil yang paling laris, ya. Mobil yang paling banyak dicari. Selalu sampai selalu. Tak lain tak bukan kita punya apa, Anggi? Fortuner VRZ TRT 2019 putih, tangan pertama kilometer 76.000, pajak bulan 10. Harganya? Harganya berapa, Anggi? 480. Giliran saya. 444. Jual. Wow. Mobil JDM juga yang dipakai bukan rugi, malah untung. Untung pakai jadi investasi juga. Talenta bukan kita punya apa, Anggi? Di sini kita punya Jeep Wrangler 3.8 tahun 2011, tangan kedua, kilometernya 77.000, pajak bulan 4. Harganya berapa? 8,5. Enggak boleh. Kasih mic dong. Enggak boleh. Kan yang mobilnya si Mario ya? Bukan. Platnya beda. Iya. Jadi di triple 7. Triple 7. Saya kasih spesial buat sahabat Sobi di akhir video ini 750 juta. Jual. Jual. Diskon 100 juta. Saya kembalikan ke Bapak mic-nya, Pak. Maaf ya, Pak. Terima kasih banyak untuk waktu dan tempatnya dipersilakan. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Oke, Sobi, terima kasih udah nonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.